tasumu wala takhruju min baita illa bini, jangan keluar untuk ibadah pun yang namanya puasa. Ini sering kita sampaikan, seorang perempuan itu tidak boleh kalau puasa sunnah kecuali harus izin sama suami. Puasa wajib, qada pun kabarkan, apalagi waktu masih panjang, kami pengen qada, izin ngomong sama laki, man aku insyaallah besok nak qada puasa. Oh jangan besok, kakek bilang masih lama juga Ramadan tuh. Ini baru bulan Syawal, tak usah puasa dulu kau. Marhaban, yo taat. Tapi kami pengen qada, usah puasa wajib. Kan memang kan bukan fauron, tarah ya, orang itu boleh nunda. Dan sebenarnya jangan dulu, sampai lebaran haji jangan kau qada dulu. Kakek lah pucuk bulan Maulid baru qada. Marhaba, ente qada tanpa sepengetahuan dulu, sepengetahuan dia. Misalnya baik dia berangkat ke Jawa seminggu, namun pengganti laki aku. Ini puasa wajib, ini qada. Puasa itu haram hukumnya. Jadi izin dari dia. Walaupun secara logika laki di Jawa, aku tak ngelayan juga. Tapi dia itu sudah ngomong, kau tak usah puasa qada dulu, kaget habis maulid baru qada. Taat, patuh, itu lebih afdal. Ini syariat yang ngatur, bukan satu keegoisan. Wallahu a'lam bish. Masyaallah, habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.